Tuh teman-teman, materialnya bagus sekali di dalam ya tuh. Makanya kita harus ini pakai tempurung teman-teman, karena pakai sekop kita nggak ngerti ya, terlalu jauh ya. Nih, lokasinya ekstrim teman-teman. Ini materialnya semakin ke dalam teman-teman. Jadi ini sudah dalam sekali ya, sampai badan kita sudah full masuk dalam lubangnya teman-teman.
Oke, teman-teman. Kita coba lihat dulu hasilnya ya. Ini soalnya lubangnya sudah dalam sekali, sudah sulit sekali kita ambil material di dalam. Kali yang kita sangat dalam, teman-teman. Kita coba ini dulu ya. Dulang dulu, teman-teman. Kita tengok hasilnya. Kalau hasilnya bagus, kita besok lanjutkan lagi penggalian kita ya. Teman-teman, galian kita sudah dalam ya. Sudah dalam sekali teman-teman. Sudah agak sulit kita ambil materialnya karena melangsirnya keluar susah teman-teman. Tuh teman-teman hasilnya. Alhamdulillah. Tuh tidak sia-sia ya. Perjuangan kita mendapatkan materialnya sangat sulit sekali teman-teman. Tapi hasilnya kelihatan ya. Tuh biji emasnya. Bertumpuk teman-teman. Bahkan berlapis ya. Tuh. Oke. Kita masukkan ke dalam ember dulu teman-teman. Biar lebih ini ya. Biar lebih nampak hasilnya. Teman-teman. Ih, sebanyak sekali ya. Luar biasa. Tuh. Tuh. Alhamdulillah. Usaha kita membuahkan hasil, teman-teman. Meskipun perjuangannya memang luar biasa sekali, kita masuk ke lubang penuh risiko ya.
tapi hasil yang kita dapat terbalaskan teman-teman tuh, banyak sekali teman-teman.